Ayo kita jalan tadi. Gini dong bisa gue. Ah, gitu rumah kita bisa ya. Kita gimana kalau kita battle dance aja, This is Jakarta. Oke, kita battle dance aja, men. Kau duluan. Itu sudah gedein dong. Sudah gedein dong. Kesini. Kurang ajar. Keren banget. Supaya kalian keren, kalian belajar dulu sama mereka. Ah, gampang. Gua udah pernah belajar. Belajar dulu sama mereka. Udah pernah belajar. Ya, yang ngajarin kita emang siapa mereka? Gua juga tahu. Nanti ya. Kita cari tahu ya. Makanya jangan kemana-mana. Smart Virus tetap di GADO-GADO apa aja. Sabi. Tumben dingin nih. Habis ngedance tuh tahu kan dingin. Mantap, bagus. Halo Smart Viewers, welcome back to Radio Erania. Ya. Dibanjinya enggak boleh. Halo Smart Viewers, balik lagi ketemu bareng gua Feby. Erik. Afgan. Sip. Dimana lagi kalau bukan di GADO-GADO? Apa aja boleh. Kali ini kita ditemenin bareng. Itu dia tadi ada Ultramen Crew. Gokil banget, gue di belakang kayak ketawa-ketawa. Ini Ultramen, ini monsternya. Monster kecoa. Mana ada monster cantik seperti saya. Wangi kembang. Maksudnya monster kan menyamar aja dia cantik tau. Nanti berubah gitu ya. Halo Ultramen Crew, kok cuma berdua hari ini? Lagi membasmi kejahatan di luar. Yang kedua lagi tetap menjaga keamanan kota ya. Oke, Ultramen Crew hari ini cuma berdua, ada siapa? Ada? Gali dan? Agung. Agung. Gali sama Agung. Nih, lelah kayaknya nih. Iya, lagi sibuk apa nih Gali dan Agung? Kuliah atau apa nih? Kuliah udah lulus. Udah lulus tuh lo kapan lulus? Terus ngapain? Raffi juga kuliah. Udah dari kira-kira 10 tahun yang lalu. Belum kelar. Jangan gitu dong. Gali dan Agung apa kabarnya? Baik. Boleh dong ceritain dikit soal Ultramen Crew. Kalian sebenarnya ada berapa orang sih Ultramen Crew itu? Empat. Jadi dulu itu 3 orang. Berawal dari ex-school SMA. Jadi dulunya ada 30 orang. Dulu ya kalau ex-school kan kayak gitu, ex-school banyak. Akhirnya mereka capek, satu-satu hilang. Tinggal bertiga. Gali, Agung, sama Edwin ada. Mau siapa gelas? Udah. Jadi awalnya memang dari ex-school SMA gitu ya. Dulu namanya udah Ultramen Crew tapi belum.
Belum. Terus? Masih. Jadi waktu 30 orang itu masih nggak ada tim, baru belajar-belajar aja. Baru bertiga itu bikin tim gitu. Namanya Ultramen Crew. Iya. Kenapa Ultramen? Kenapa Ultramen? Why? Soalnya, why? Soalnya kalau Superman ribet pakai nama. Karena kalian laki-laki semua kan jadinya. Enggak. Jadi gini. Eric ketawa dong. Dulu kita kan tahu Jabba Wookies enggak ya? Tahu. Iya, tahu. Yang pakai topeng. Tahu. Kita dulu pengen kalian nonton ngedance dong. Wah. Ngomong apa sih? Jadi kita kan pengen ngikutin dia gitu. Kita enggak punya topengnya nih, belum ada yang jual. Akhirnya kita cari di pasar malam. Ada tuh. Nemunya topeng Ultramen. Oke. Tapi tau lo, Jabba Wookies tau gak? Jabba Wookies? Enggak. Ah. Kue Pukis. Jadi mereka tuh kelompok dance, tapi mereka tuh kalau setiap ngedance di panggung tuh dia selalu dipakai topeng semua. Raffi juga setiap kali nge-host pakai topeng? Skip not. Ini topengnya tuh sama gitu loh, kayak topeng putih gitu doang, nutupin muka gitu loh. Pokoknya berawal dari ingin terinspirasi. Dari Jabba Wookies, nyari topeng mirip kayak gitu tuh. Gak ada. Dapetnya Ultramen. Jadilah Ultramen Crew ya, namanya. Untung dulu belum ada topeng yang sering di lampu merah itu ya, yang gede parahnya itu ya. Ini mampang. Iya, mampang itu belum ya. Kalau enggak apa namanya? Boneka mampang. Oke, terus dari tiga orang ini akhirnya melanjutkan kemana sih? Dibawa kemana tuh Ultramen Crew-nya setelah terkumpul tiga orang itu? Kita nyoba-nyoba lomba. Kita aktif di lomba-lomba kayak di mall-mall, di kampus juga sering. Jadi dulu berawal dari dibayar nasi goreng gitu. Ini beneran? Serius? Abis ini dibayar gado-gado bisa jadi apa? Enggak apa-apa. Buat di News TV mah enggak apa-apa. Aduh! Ngeri banget! Kode banget lo! Alus! Itu dia! Terus? Bohong tadi speak ya. Oh sih, mantap. Enggak beneran. Terus? Aku gak ingat. Ya pokoknya dari berawal dari lomba-lomba di mall. Di mall. Enggak pernah menang. Terus gak pernah menang lagi, paling better juara 3, juara 2. Sombong ya? Sombong aja. Lebih banyak favorit. Oh, lebih banyak favorit. Okay. Jadi misalkan di acara di mall itu, oh iya gak ada juara favoritnya nih. Tapi yang ini bagus. Ada... Yaudah dia aja favoritnya lah ya. Gitu, padahal gak ada. Bikin. Gak ada ya. Karena Ultramen Crew bagus banget, jadi dipilih. Diadain, karena bingung aja jurinya. Bisa gitu ya? Iya, karena bingung, kasihan. Akhirnya berlanjut terus. Sampai sekarang. Sekarang masih bertiga atau? Bertiga masih. Tetap bertiga, gak berniat menambah personel baru. Ini ada di sebelah paling kiri saya. Tapi sampai sekarang masih dilihat goyangannya bikin. Sampai sekarang masih ikut lomba-lomba juga? Masih kok, masih aktif. Oh, yaudah ayo closing yuk. Tapi kenapa kalian tuh pengennya tuh ngedance gitu? Kenapa emang gak ada kerjaan lain apa gitu? Parah banget. Loh bener dong? Parah banget. Biasanya tuh anak dance tuh punya filosofi tersendiri gitu loh. Apa kayak gitu? Nari kabel kamera tuh. Macam-macam film step up gitu kan. Kenapa pengen, karena pilih ngedance gitu sebagai karir utama dalam hidup. Karir gak sih ini jadiin pekerjaan gak sih buat lu? Iya, hobi sambil kerja. Nah, itu dia kenapa, yang kenapa? Ya, itu kenapa dia dari awal tuh pengen ngedance gitu? Soalnya kan udah passion gitu kan. Dari TK, saya udah nari dari TK. Nari 17 Agustusan. Tau kan 17 Agustus yang dinding pa dinding yang. Ya apa-apa, dari awal agak jujur ya, agak jujur ya, tapi bener. Terus senam SKJ. Baru deh ketemu Agung, ketemu Edwin pas SMA ya. Jadi udah dari kelas kecil, ya? Dari kecil udah dicekokin nari gitu. Raffi dari kecil dicekokinnya apa ya? Gue dulu waktu kecil cekokin ini dan sandal. Udah, Fi, jangan. Oke lah, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Ultramen Crew. Jangan kemana-mana, tetap di GADO-GADO. Apa aja? Boleh!